Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ika Puspita. Di video kali ini aku mau bikin es lilin jelly serut. Ini seperti biasa dijual dengan harga seribuan, insya Allah bakalan laris manis. Nah, buat yang penasaran gimana cara bikinnya, silahkan simak videonya hingga akhir ya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih. Bahan dan cara membuatnya, siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa, ini kemasan 10 gram. Lalu masukkan 4 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahin untuk gula pasirnya. Kemudian masukkan 400 ml air putih. Tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna ungu. Kemudian ini kita aduk sampai pewarnanya merata dan Nutrijelnya larut ya. Setelah pewarna sudah rata dan Nutrijelnya juga udah larut, ini siap untuk dimasak. Langsung saja nyalakan api kompornya. Ini dimasak menggunakan api sedang dan sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Sambil menunggu, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload ide jualan terbaru. Ini kita masak sampai jelinya mendidih. Nah, ini sudah mendidih teman-teman. Langsung saja dimatikan api kompornya. Seperti biasa, setelah api kompor dimatikan, jangan lupa diaduk-aduk dulu sebentar supaya uap panas dan busanya hilang. Kalau udah, kemudian pindahkan Nutrijel ke dalam loyang atau wadah lain. Ini didiamkan sampai Nutrijelnya dingin dan mengeras. Sambil menunggu Nutrijelnya dingin, lanjut kita bikin bahan cairnya untuk adonan es. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus susu Dankou, 1 saset kental manis putih. Kalau pakai yang kaleng, 3 sendok makan kental manis putih ya teman-teman. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Nah, nanti jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman pas teman-teman memasak. Kalau misalnya kurang suka manis, boleh dikurangi gulanya. Dan kalau lebih suka manis, boleh ditambahin lagi untuk gula pasirnya. Kemudian masukkan 500 ml air putih. Aduk-aduk sebentar sampai susu Dankou-nya larut. Setelah susu Dankou larut, kemudian ini kita masak. Untuk memasaknya gunakan api sedang dan jangan lupa untuk terus diaduk-aduk supaya adonan susunya ini tidak pecah ya teman-teman. Nah, ini akan aku masak sampai hangat dan gulanya larut saja. Nggak akan aku masak sampai terlalu lama dan mendidih, soalnya bisa mengakibatkan susunya pecah, jadi kurang bagus ya. Kalau gulanya udah larut, langsung aja teman-teman boleh matikan api kompornya. Lanjut ini kita diamkan sampai dingin. Lanjut kita ke jelinya. Ini jelinya sudah dingin teman-teman dan sudah mengeras. Kemudian ini akan aku potong ya. Lanjut siapkan wadah, kemudian siapkan parutan keju juga. Kita serut jelinya. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk jelinya, saran aku pakai yang jeli kelapa ya. Jadi dia tuh diparut itu kokoh.
Kalau nggak ada jadi kelapa, teman-teman boleh menggantinya menggunakan agar-agar swallow biasa saja. Oke, kita serut semua jelinya ya teman-teman sampai habis. Ini setelah jelly selesai kita serut, kemudian ini akan aku pindahkan ke dalam adonan susunya. Lanjut, langsung aja kita aduk-aduk ya, supaya jelinya tidak menggumpal lagi. Ini kita aduk sampai tercampur dan tidak ada jelly yang menggumpal. Kalau sudah tidak ada jelly yang menggumpal, ini sudah siap kita masukkan ke dalam plastik es lilin. Untuk plastik es lilinnya, aku gunakan ukuran 3 x 20 cm. Jadi lebarnya ini 3 cm dan panjangnya 20 cm ya teman-teman. Jangan lupa siapkan corong juga supaya lebih mudah memasukkan adonan es ke dalam plastiknya. Untuk plastik es lilinnya, teman-teman bisa beli di toko bahan kue. Kalian juga bisa beli klik link di deskripsi bawah ya. Nanti aku akan sertakan linknya. Kalian beli aja di situ karena harganya juga terjangkau dan lebih murah, teman-teman. Nah, kita bungkusin seperti ini terus ya teman-teman sampai semua esnya habis. Selesai es jelly dibungkusin, ini bagian bawahnya akan aku gunting ya, karena sisanya masih terlalu kepanjangan, jadi biar lebih rapi lagi. Nah, seperti ini, jadi lebih rapi ya teman-teman. Lakukan gunting ujung plastiknya ya sampai habis. Setelah beres semua, ini sudah diguntingin untuk ujung plastiknya. Ini udah siap kita masukkan ke dalam freezer dan setelah beku udah siap kita jual ya. Untuk harga jualnya, satu bungkusnya ini aku jual dengan harga Rp1.000. Oke, jangan lupa untuk like, komen di bawah ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya teman-teman. Terima kasih, semoga tutorialnya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.